and it's your chance to be ruthless. Halo guys, kembali lagi di konten tantangan desain kota ya. Kali ini kita bakal membuat desain kota lagi ya, di tantangan desain kota. Nah, di sini kita lihat buat yang kemarin dengan tema spooky city itu aku dapat 4,5 bintangnya guys ya, dengan desain seperti ini. Terus buat yang pemenang di spooky city ini ada Pasio Transformatio ya, itu mantep banget desainnya. Aku di peringkat 13 ya guys ya. Oke, sebelumnya kita mau review bangunan event track minggu ini ya guys ya. Ini ada tema student plaza ya, ada tiga bangunan. Ini ada Tokyo Town Gate ya, terus ada University Park 2, terus ya yang terakhir ada Hisau dan Hiroko Taki Plaza guys. Duh, bangunan baru ya guys ya. Kita pasang Tokyo di sini ya, Tokyo Town Gate, terus ada University Park 2. Nah, ini harganya 200 sim cash ya guys ya, mahal juga itu. Nah, seperti ini guys ya bangunannya ya, Tokyo Town Gate dan University Park Kuat itu tadi dari spesialisasi taman. Ini harganya 38.000 ya. Nah, yang terakhir ini ada Hisau Hiroko Taki Plaza guys, ini dari spesialisasi hiburan ya. Posternya dan areanya lumayan buat populasi ya, desainnya juga bagus ya, mantep ini bangunan. Oke, kita bakal lanjut buat ngedesainnya guys. Nah, di sini aku lagi membangun rumah Tokyo guys ya. Nah, di sini sudah jadi perumahan Tokyo dan juga perumahan tebing batu kapur guys. Ini aku pasang jalan ya buat bangun perumahan lagi guys, karena ini aku butuh banyak perumahan ya, karena aku mau ngedesain itu nanti dikelilingin rumah Tokyo yang tinggi-tinggi gitu guys. Ini aku pasang ya pakai layout yang seperti biasa aku pakai, itu tiga layanan ya, tiga layanan kecil mengcover total 16 perumahan. Di sini aku mulai bangun ya, ini ada total 32 perumahan guys ya. Oke, ini udah hampir jadi semuanya guys ya, total 32 rumah ya, ada Tokyo Town dan juga rumah tebing batu kapur ya. Seperti itu layoutnya buat pemadam kebakaran, polisi dan kesehatan ya. Semoga kalian bisa ngikutin buat mempersiapkan rumahnya. Oke, ini desain sementaranya ya guys ya, seperti ini ya. Di sini aku lupa nunjukin itunya, polisi, pemadam kebakaran dan kesehatannya guys ya. Semoga nanti kalian bisa ini sih ikutin gitu ya. Nah, aku niatnya mau ganti jalan menjadi jalan sakura guys ya ini, karena jalan sakura itu bagus banget ya guys ya, tapi emang mahal sih. Ini aku mau ganti pakai jalan sakura ya, ini yang di jalan sebelah sini ya, harganya 7000 simulon desain tuh, mahal banget guys, tapi emang bagus banget ya kalau pakai jalan sakura gitu. Aku bakal farming simulon desain lagi buat upgrade jalan ya guys ya, karena aku mau pasang jalan sakura lagi nanti di tengah ya, dan update jalan yang lain gitu. Oke, desain sementaranya baru seperti ini ya. Ini masih ada lahan kosong ya di sini, 3x2 petak ya. Terus di bagian sini juga masih kosong ya guys ya, ini di sini masih kosong, terus yang di belakang juga itu masih kosong ya. Aku mau lanjutin ngedesain kotanya dulu guys. Nah, ini desainnya sudah seperti ini guys ya. Ini udah aku kasih jalan sakura juga itu di tengah ya, makin bagus. Ini ada jembatan Bloom Bob ya, ini ada taman dari event kemarin-kemarin itu yang tema London ya, ada Nagoya Castle, University Observatory itu ya, ada rumah tebing batu kapur itu guys ya, layoutnya seperti ini, ada UFO landing juga di situ ya. Perumahan Tokyo aku pasang di kanan, kiri dan depan guys. Ini sungainya ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mau ngedesain kotanya sendiri gitu ya. Ini layoutnya seperti ini guys ya, yang bisa aku bikin ya. Nanti semoga dapat voting yang memuaskan gitu ya. Tapi buat desain challenge kali ini nggak ada tebak skor ya guys ya, karena persediaan item gudangku lagi menipis guys. Oke, nanti ditunggu buat desain challenge selanjutnya mungkin ya guys ya. Oke, di sini ini ya ada Tokyo Town ya, banyak banget, keren menurut tuh ya desain seperti ini. Itu kalian bisa lihat itu ada polisi, pemadam kebakaran dan juga kesehatan ya, buat memastikan kebahagiaannya jadi 100%. Nah, ini aku mau upgrade jalan dulu guys ya, yang kuning-kuning kita upgrade dulu ya, karena Simoleon desainnya juga masih banyak ya.
buat jalan Sakura menurutku sudah cukup itu tadi di tengah saja guys ya. Buat yang lain aku upgrade seperti biasanya ya. Di sini ada itu balon ya guys ya, itu dari spesialisasi transportasi itu. Nah ini ya guys ya, desain akhirnya seperti ini guys. Ini ada dari musim Tokyo itu ya. Nah ada taman balon itu dari spesialisasi transportasi, nanti ada balonnya muncul guys. Aku niatnya mau submit pas balonnya muncul gitu ya, tapi nggak tahu nanti guys. Oke. Nah buat di belakang ini aku pasang juga rumah ya guys ya. Sebenarnya ini rumah tadi buat farming gitu, tapi karena udah terlanjur full update itu ya tadi dipasang aja gitu ya guys ya, nggak aku bulldozer gitu, walaupun nanti nggak kelihatan di submitannya gitu guys. Seperti ini desainnya guys ya. Ini menurutku ya desain agak simetris gitu guys ya, karena banyak perumahan Tokyo yang mengelilingin kota gitu guys. Gimana menurut kalian desainnya guys? Ini ya, ini Tokyonya sama semua, ini perumahan Tokyonya ini kebetulan dapat yang sama itu banyak ya guys ya. Nah ini aku upgrade jalan lagi ya yang masih kuning ya, sama buat ngabisin Simoleon desainnya juga gitu. Nah itu yang merah nggak usah di upgrade guys, karena itu bukan jalan yang ada rumahnya gitu ya, jadi nggak apa-apa nggak di upgrade itu. Lagian nanti di submitannya nggak kelihatan itu ya. Kita upgrade yang ada perumahannya dulu guys ya, kita makan yang itu, karena nanti kalau merah kebahagiaannya jadi nggak 100% gitu ya. Ini yang kuning semuanya kita upgrade guys ya, sampai Simoleonnya nanti habis gitu. Oke ini sisa yang sebelah sini ya, kita upgrade semuanya. Upgrade untuk satu kalinya masih murah ya guys ya, tapi buat selanjutnya udah mahal gitu. Nah ini ya desainnya seperti ini guys. Ini suasana kota sudah di sore hari ya guys ya. Nanti aku bakal submit di posisi siang hari sih. Ini karena menyesuaikan temanya ya, tapi kita nanti lihat di malam harinya seperti apa guys ya. Ini di belakang aku kasih buat layanan-layanan seperti listrik, air gitu ya, di belakang sini. Nanti pas di submit nggak kelihatan guys. Oke ini ada pohon-pohon gitu ya, buat di belakang-belakang sini aku pasang pohon beragam gitu guys ya, karena stok pohonku udah habis gitu. Nanti aku mau belanja pohon di Black Friday nanti guys. Oke ini ya guys ya, sudah mulai malam, itu ada UFO landing ya. UFO landing menurutku bagus banget sih itu ya, tapi harus level maksimal itu level 10 hotspot dari spesialisasi hiburan ya guys ya. Itu upgrade-nya pakai Simoleon Cactus. Nah itu ada balon ya guys ya, dari taman balon tadi itu yang dari spesialisasi transportasi. Nah ini guys ya, buat suasana di malam harinya ya, kelihatan sangat bercahaya karena banyak Tokyo Town ya, seperti di kota Tokyo aslinya tuh ya, karena aku pakai rumah Tokyo banyak banget tuh guys ya, cantik banget di malam hari. Ini juga ada Volcano Casino ya, hotspot dari spesialisasi perjudian dari region Kepulauan Cerah guys. Itu udah level maksimal juga guys ya, karena udah tinggi tuh guys ya. Nah seperti ini ya desainnya mantep, buat suasana malam harinya sangat cantik ya. Jalan Sakura juga sangat cantik buat di malam hari ya guys ya. Semoga nanti bisa menjadi referensi desain buat kota kalian ya, yang mau desain kota ya. Ini seperti ini ya. Tuh ya, perumahan Tokyonya mantep banget guys, karena emang sama gitu ya, kalau perumahan yang sama disusun berjejer itu jadi makin kelihatan bagus menurutku guys. Ada taksi Alpha juga itu ya, buat meningkatkan populasi ya. Tadi populasi totalnya kalau nggak salah di 400 ribuan ya guys ya. Sini ada kebun vertikal ya, yang bangunan gede banget itu dari musim Alpha tahun kemarin guys. Why you not?
Baik guys ya, jadi seperti ini buat hasil desainnya. Nah ini posisi hujan guys, hujan di pagi hari guys ya, ini sangat enak banget ya posisi seperti ini ya, di pagi hari hujan gitu ya. Ini di kota Sim City lagi hujan guys. Oke, oke, mantap ya guys ya. Ini aku bakal tungguin sampai siang hari buat submitnya ya nanti ya. Kalau bisa sih pas balon muncul gitu ya. Nah itu balon sudah mulai muncul guys ya. Kita mulai submit di posisi dari sini guys. Oke, itu tadi balon sudah muncul ya. Kita tunggu sampai balonnya muncul ya. Nah itu sudah mulai ada tuh ya, kelihatan sedikit tapi ya. Oke, di submit ya, dapet cetak biru, mantap. Nah jadi itu ya guys ya, buat referensi desain kota kalian ya. Ini tantangan desain kota dengan tema Journey to the S ya. Jangan lupa kalian buat dibantu subscribe, bantu like ya kalau kalian suka dengan game SimCity Build It. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video.